الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله قدر الله ما شاء وما فعل telah termaktub di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala wa huwa tahta qudratillah di bawah qudratnya Allah taala wa tahta iradatillah di bawah iradahnya Allah taala dan seperti mana kata-kata para-para al-mathal al-arabi ya, peribahasa dan mengatakan Arab anta turid kamu mahu atau kamu hendak wa ana uridu dan saya berkehendak atau saya mahu wa antum turiduna dan kamu semua berkehendak wa hum yuriduna dan mereka juga berkehendak walakinallaha fa'alun lima yurid dan Allah berkehendakkan di atas kehendak kita tadi. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang-kadang apa yang kita inginkan satu perkara itu baik tetapi di pandangan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebaliknya. Begitu juga yang kita benci satu perkara di sisi kita tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebaliknya. Jadi oleh kerana para-para tuan guru kita yang sepatutnya dijadualkan memberi pengisian, maka yang ada tinggal anak guru saja. Jadi anak guru pun anak gurulah. Jangan gurau sudah. Jadi insya-Allah kama qala kama qala masal idza la yudriku kulluhu wa la yudriku julluhu. Kalau tak dapat buat semua, maka jangan tinggal semua. Maknanya merajuk. Ish, tak ada lah Ustaz Maksina, tak ada lah yang seperti kita rancangkan. Itu nampak tak? Apa natijah dan apa hikmahnya? Al-hikmatul yaum. Hikmah kita pada hari ini, la na'tamid ala al-insan. La na'tamid ala a'malina. La na'tamid ala afkarina. Kita tidak berpegang atau kita tidak beriktikad, beriktimad kepada usaha kita. Tidak beriktimad, jangan kita sangkakan bahawa usaha kita ini menentukan segala-galanya. Jangan kita menyangkakan apa yang kita lakukan di atas perancangan yang paling terbaik sekali yang kita usahakan di atas bukan tetap akan berlaku. Jangan kita menyangkakan bahawa apa yang kita fikir yang paling baik the think tanks ataupun orang yang the thinkers yang ahli pemikir ini maka dia yang paling baik sekali. Kalau sekiranya mereka mengatakan yang demikian maka kita telah mendahului wa ma yantiqul 'anil hawa illa wahyu yuha. Kita telah mendahului Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan kepada kita bahwasanya i'tiqad kita i'tiqad aqidah al-sunnah wal jamaah yang mana yang telah ditadwinkan, yang telah disusunkan, bukan dia mencipta, tidak, dia menyusunkan apa yang dibawa, apa yang diberi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tauhid. Wa kanul anbiya alaihi wassalam adalah para nabi kesemuanya alaihi wassalam daripada nabi Adam alaihi wassalam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya khatamul nabi nabi yang terhulu bagi para nabi adalah membawa risalah misi akidah
Itu tauhid. Ahadul ahad, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini kita kena beriktikad dan berpegang teguh kepada apa yang Allah Taala tentukan untuk kita. Ma na'lam ma fi ghadin illallah. Apakah kita sangka bahawasanya kita tahu bakal atau kita tahu apakah yang akan berlaku tomorrow, besok hari? Kita boleh syawal tak? Ma na'ama fatihul khamsatun la ya'lamuha illallah. Lima perkara ghaib yang mana perkara ghaib ni hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ma na'lam ma fi ghadin illallah. Kita tak tahu apa akan berlaku sat lagi. Sat lagi ni bukan besok, sat lagi, sat lagi. SEO masjid. Kita tanya, saat lagi kita kita hidup ke atau kita mati? Saat lagi kita bahagia ke atau sebaliknya? Saat lagi ni kita boleh kita tahu tak kita akan buat apa? Kita boleh merancang tapi kita tidak boleh menentukan. Ya? Jadi maknanya dalam Islam ini satu perkara yang kita nak lakukan, kita kena letakkan Allah dan sebab di sana ada syirik, syirik khafi, syirik akhfa dan syirik jali. Banyak orang yang hari ini yang kecundang atau yang tewas atau yang mereka ini mengatakan bahawa dengan kepandaian aku, dengan kehebatan aku, dengan briliannya aku, dengan cerdiknya aku, dengan bijaksananya aku, dengan hebatnya aku, dengan kepandaian ke dan segala-galanya, aku tadi, maka dia telah lupa bahawasanya yang menjadikan aku tu siapa? Ana ad-dahru wa ana al-qahhar wa ana al-khaliqukum. Aku pencipta kamu dan kamu makhluk atau makhluk yang diciptakan. Maka di sini menunjukkan kita adalah kerdil, kita adalah da'if, du'afa. Nahnu wa khuliqal insanu da'ifa wa halu'a wa ajula. Makna dengan haluan, dengan ajula, kita langgaran berkeluh kesah. Cuba tengok Nabi Allah Adam AS, bukan kata kekurangan Nabi Adam, tidak. Apabila dimasukkan, ditiupkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimasukkan ruh ke dalam dia, kita kita mulai isti'ajal. Al-isti'ajal laysa minal mahmudah, bukan daripada isti'ajal ini, illa thalatha. Terburu-buru ini bukan perkara yang di yang perkara mahmud, yang baik. Seperti mana bila masuk saja ruh, maka terus tak bangun. Kita ni memang terburu-buru. Satu perkara terburu-buru, melainkan kalau kita menggunakan fakkaru qabla an tudabbaru. Fikirlah terlebih dahulu, rancanglah terlebih dahulu sebelum kita nak lakukan. Fakkaru atau fakir qabla an tudabbar. Fikir sebelum kita nak lakukan. Begitu juga orang mengatakan bahawa kalau kita selalu tiap-tiap hari, every day kita minta maaf, tiap-tiap kulla yawm laylah kita minta maaf, minta maaf, minta maaf. Lesa bukanlah dekat mereka itu orang yang bijaksana. Sebab apa? Dia buat salah dulu baru dia minta maaf. Sikit-sikit buat salah. Maka orang yang bijaksana, maksudnya mereka yang sentiasa fakir, fikir sebelum mereka nak lakukan. Jadi sikap terburu-buru ni tidak dituntut melainkan pada tiga perkara. Kama qala imam, yang seperti sesungguhnya bergumul saya sendiri, Imam Syekh Fadhil Syekh Matrim Sya'rawi, seorang pengarang tafsir Asy-Sya'rawi. Siapa ada di kalangan tuan-tuan dan perempuan, di rumahnya ada tafsir Sya'rawi. Di Malaysia, saya rasa Malaysia dah terjemah dah tafsir Sya'rawi. Ada tafsir Sya'rawi di sini, di masjid. Mujaddid dalam bidang tafsir pada dekad kini adalah Syekh Fadhil Syekh Marana Muhammad Matwali Asy-Sya'rawi, seorang ulama yang terkenal mufassirin di Mesir. Alhamdulillah saya sempat berguru dan belajar dengan beliau pada saat-saat kehidupan beliau yang terakhir di Mesir. Jadi perjalanan kita hidup di atas muka bumi ini tidak lari. Yang saya ulang balik, yang tiga perkara tadi, isti'ajal ni, yang mahmud, isti'ajal mahmud, apa dia? Tahjizul mayit. Kalau orang meninggal dunia, kena segerakan
kubur. Semalam saya pergi ke satu tempat di Damansara Tropika itu, di mana keluarganya ni, dia tanya soal jawab saya semalam daripada daripada pukul 10 tu, lepas habis tarawih tu, pukul 10.30 sampai pukul 12.30, tanya soal jawab tentang alam barzah saja. 2 jam tanya tentang alam barzah, jenuh saya nak kupas kat mereka. Tanya-tanya, ustaz, kalau sekiranya jadi macam ni, kemudian ada soalan, ada ulama kata begini, ada orang kata begini, kemudian bolehkah arwah ni kembali ke muka bumi? Saya kata, benda-benda ni jangan jadikan sebagai tujuan menyebabkan kita berpecah belah. Sekiranya di sana para ulama berselisihan pendapat dalam berpandangan berkaitan dengan alam barzah, sama ada arwah ni kembali ke tak kembali, maka masing-masing ada dalil. Kalau dia roh tak kembali, ada dalil dia. Kalau roh tak, kalau kembali, ada dalilnya. Yang tak kembali apa dia? Tak kembali berdamai. Nampak tak? Haram tak kalau tak berdamai? Haram tak haram? Haram. Kita yang duk bertengkar ni, yang tak kembalinya pasal apa? As-sulh, kita kenal Quran sebab as-sulhul khair, berdamai itu adalah baik. Ini at-tafriqul khair, sedangkan bersengketa itu adalah baik. Wala'iyahu hasyur wa kaya, sebaliknya tidak, sekali-kalinya tidak. Sebab kita lihat di atas muka bumi ini yang Allah Ta'ala perintahkan as-sulhul khair, dan carilah perdamaian. Perdamaian itu baik bagi mereka yang berakal. Jadi hari ini, malam pagi ini saya nak bercerita tentang 3 nokta utama. Salah satu umniyat atamanna lakum min qalbi. 3 cita-cita impian kita. 3 cita-cita kita, 3 ambition kita, 3 tujuan kita, tak lain dan tak bukan apa cita-cita. Saya nak tanya CEO kita, cita-cita kita pagi ini apa dia? Apa cita-cita? Terus bagi 3 umniyat, 3 cita-cita pagi ini. Pagi ni, hari ni, mas sekarang ni. Apa cerita? Satu, Nak masuk syurga. Sebab itu syurga Allah Ta'ala bagi satu kali peluang. Itu masuk satu pintu syurga, tak boleh 3 syurga. Nak masuk syurga, Masya Allah. Ya Allah, Allah marzukna jannat. Ya Allah, Tuhan aku beriah kepada aku syurga. Tak. Allah marzukni jannatul na'im. Allah marzukni jannatul salam. Allah jannatul ma'wa. Jannatul adnin. Jannatul firdaus. Melainkan kalau dia naik pangkat. Kalau nak ziarah. Sebab di syurga, tuan-tuan, dia ada pasar syurga. Tuan-tuan bisa dengar tak? Suq of jannah. Suq of paradise. Suq dalam bahasa Arab, market paradise ni, suqul jannah, pasar syurga. Tuan-tuan tahu tak hari Jumaat? Hari Jumaat, macam mana keadaan orang hari Jumaat? Dia pakai warna apa? Putih kan? Kata Syekhuna, Tuan Guru Syekh Muhammad Nurdin Al-Marhum Banja Al-Makki, selalu dalam ceramah beliau, dia kata, kalaulah orang Asia, orang emas kita, atau di Malaysia ni ada apa lagi? Penerbangan? Apa nama? Malindo lagi? Firefly. Emas Asia, 4 kan? Cuba tengok dia punya kaki tangan dia. Dia pakai apa? Pakai pakaian seragam. Kalau tak pakai, katalah emas, pakai pakaian kerja di Asia, agak-agak macam mana? Agak-agaklah macam mana? Apa pandangan? Apa kata dia punya majikan dia, atau apa kata dia punya pengarah dia, ataupun yang in charge? Dia buang kerja tak? Dia bagi tak kerja? Dia tak bagi. Jadi kita dalam Islam, kita ada pakaian rasmi pada hari Jumaat, iaitu putih. Cuba kita buat sekalilah, contohlah kalau surah At-Taqwa ni dia naik taraf menjadi masjid, boleh tak? Surah At-Taqwa dia naik taraf menjadi masjid, nak tak? Nak, semua bukan nak. InsyaAllah, kata kul insyaAllah. Macam orang yang dekat, kuranglah pahalanya. Sebab apa? Jalan kaki. Tapi kalau jauh masjid, maka pahalanya apa? Naik kenderaan jauh, pahalanya banyak. Tak apa, yang penting sekiranya hari Jumaat, pakaian rasmi hari Jumaat adalah warna apa? Kenapa kita pakai warna warni? Ya? Hari-hari saja pakai warna warni. Sedangkan hari Jumaat suruh pakai warna putih. Maknanya kita
Azamatullah, ta'zimullah, ijlalullah, dan juga kita membesarkan, mengihyakan syiar. Antara syiar yang kita sunnahnya pada hari Jumaat berpakaian putih. Cuba semua orang, cuba bayangkan, semua orang nak pergi masjid berjalan kaki, semua pakai warna putih daripada atas sampai ke bawah, dalam pun putih. Ha? Dalam pun putih juga. Ha? Branded brand pun putih. Dalam hati, semuanya putih. Masjid negeri Shah Alam, semua pakai putih. Ish, nampak-nampak macam mana, tuan-tuan? Nampak macam di mana? Di Mekah, seperti mana kita berkumpul di Arafah. Dan insyaAllah, besok, tengah hari lagi saya nak bertolak ke Mekah. InsyaAllah doakan saya daripada hari ini sampai 16 Ramadan, kemudian saya terus balik ke Mesir raya di sana, dan lepas itu 2 minggu akan datang selepas raya saya balik ke sini balik. Apabila di Mekah kita lihat semua manusia pakaian putih dan kain kapan kita juga warna putih. Simbol putih tadi mana antara pakaian yang disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, putih dan juga hijau. Rasulullah ada syal, ada burdah, ada syal ni. Syal ni hijau, burdah warna hijau daripada Yaman. Kalau ikut dalam kitab fiqh, dia punya jalur, dia berjalur-jalur. Ya. Baik. Maknanya kalau kalaulah syarikat penerbangan dan syarikat korporat, pejabat dan semua semua di dunia ini, undang-undang dunia ini mengatakan kena pakai pakaian seragam. Maka dalam hari Jumaat kita ada pakaian seragam, kita pakai warna putih. Boleh buat tak? Boleh kan? Cuma kenapa? Wa min taqwal qulub wa min yu'azzim sya'air Allah, bahawa siapa yang membesarkan syiar Allah dan juga membesarkan syiar Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan dapat apa? Satu, dia dekat dengan Rasulullah SAW. Nak tahu kata seorang tu very close to Prophet SAW, kepada Rasulullah, ihya sunnati, menghidupkan sunnah aku. Kalau dia boleh sunnahnya siwak, silakan. Kalau sunnahnya pakai kasut keluar masjid, kurang surah masjid atau surah kaki kiri dan masuk masjid kaki kanan dan pakai kasut, dan juga seumpamanya dan yang lain-lain sunnah ni, 1001 sunnah Nabi SAW. Kita boleh pakai, kita boleh buat, dan orang tengok Masya Allah, dengan pakaian saja orang boleh tertarik untuk masuk Islam dengan pakaian saja. Orang tengok, eh, masih putih semua ni, putih. Saya pergi di Mesir, 100 ribu orang, 50 ribu orang di selatan Mesir. Pergi, semua tok-tok guru ni dan juga Syekh-Syekh Azhar apa semua datang ni dalam kumpulan madis di selatan Mesir tu, semua baju warna putih. Masya Allah, saya tengok. Kita tengok pun, Masya Allah, satu benda yang khusyuk. Tengok pun dah khusyuk lah. Tengok pun ada dengan apa, dengan pandangan apa. Masya Allah, sejuk hati mata memandang. Orang tu hitam ke, orang tu putih ke, orang tu coklat ke, sawo batang ke, semua pakai putih. Mana kita tengok dengan resmi dan juga dengan sendiri, bila kita tengok pakaian putih ni, mana kita timbul tafaulan, rasa optimis, rasa Masya Allah, sangka baik, nampak tak? Tapi kalau kita pakai pakaian warna-warni, kita sangka apa? Sangka bukan-bukan, itu pasal hati dia yang kurang ni, ditarbiah. Baik. Pagi ni insyaAllah salasul umiyat. Tuan Haji, apa cita-cita Tuan Haji? Yang pertama, tak pilih. Ha. Hari ni. Ha. Boleh tak apa? Semalam pun tak apa. Apa cita, sekarang saja, tiga saja cita-cita. Apa cita-cita kita? Sebagai hamba Allah di atas muka bumi ni. Eh, susah juga nak sebut cita-cita. Terkejut sebab apa? Terkejut kot. Ha, cita-cita kita, satu, pertama apa, kalau ikut biasa orang cakap, pertama kita apa, dalam Ramadan ni, maknanya kalau boleh kita perbanyakkan qiraatul Quran. Kita salah satu niat, yang pertama apa, cita-cita kita yang pertama untuk kita, dalam hati kita ni, kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku seboleh-bolehnya nak jadikan pada hatiku, pada diriku, ya, pada diri dan sebelum pada orang lain, adalah untuk khatmul Quran, itu untuk khatam Al-Quran. Al-Quran ni, tuan-tuan, Al-Quran ni daripada man arsal Quran ilaina, Allah, kalamullah. Apabila saya tengok ramai orang baca Quran, tapi apakah Al-Quran itu menjadi teman pada dia atau menjadi lawan pada dia? Al-Quran ni sahabat kita ke, teman kita ke, atau lawan kita ke, atau yang melaknat kita, wal'iazubillah.
Bagaimana kita lihat bahawa keluarga Al-Quran, diri Al-Quran, anak Al-Quran, ubatnya Al-Quran, kemudian masyarakatnya Al-Quran, negaranya Al-Quran, dan tamannya Al-Quran, surahnya Al-Quran, dan percakapannya Al-Quran, dan apa saja yang keluar daripada mulutnya adalah Al-Quran. Maknanya dia telah menjadikan Al-Quran itu sebati dan sejati dengan dirinya. Apa saja yang berlaku Al-Quran. Wa kana Al-Quran yamshina 'alal ardi. Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha menggambarkan kepada kita tentang akhlak Nabi kita Rasulullah SAW. Al-Quran berjalan di atas muka bumi. Maknanya akhlak kita, diri kita, anak kita berjalan mengikut metodnya Al-Quran. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan khususnya, kalau boleh satu keluarga kita hari ini balik rumah, tak payah cakap banyak, tak payah kita buat teori yang banyak, idealistik yang banyak. Saya nak bulan Ramadan, gagasan, tulis gagasan, tulis bulan menghatam Al-Quran Ramadan. Maka bila anak kita keluar masuk, keluar masuk, tuan-tuan tahu tak pintu syurga? Pintu syurga kan, setiap pintu syurga tu ada tertulis. Pintu syurga pun tertulis bab sabar, bab khaziminal ghaiz, pintu sabar, pintu memaafkan orang, pintu raya, pintu bagi orang syurga, pintu apa lagi, pintu sedekah, pintu infak, pintu semua ada nama. Bila kita tengok pintu ini, pintu semua ada nama. So rumah kita ada nama tak pintu? Pintu apa? Pintu masuk. Pintu masuk je, masuk keluar, masuk keluar. Kita jadi adat, adat masuk rumah. Sedangkan adat masuk rumah, dengan beza adat dengan ibadah ni adalah dengan niat. Kita contoh. Maka generasi Al-Quran adalah penyelamat. Kenapa? Mereka yang anak-anak mereka, yang sekiranya kita ada seorang anak, maka dia boleh beri syafaat kepada 10 orang di kalangan ahli keluarga yang terdekat. Kalau kita ada 10 orang anak dan 10 orang anak itu hafal Al-Quran, maka dia boleh beri syafaat kepada orang lain tak? Boleh. Dan ayahnya dan ibunya akan diberikan pakaian dan mahkota, diberikan pakaian syurga oleh Allah. Pakaikan, Allah perintahkan, pakaikan pakaian mereka. Dan Masya Allah, orang Al-Quran ini Ahlullah. Bila kata orang Al-Quran Allah, sama dia hafal Al-Quran ke, kalau kita tak hafal Al-Quran, kita usaha nak hafal Al-Quran, kalau kita meninggal dunia di tengah jalan, Allah Ta'ala catatkan dia adalah orang yang Ahlul-Quran, Ahlullah. Itu adalah anugerah Allah pada bulan Ramadan, bulan yang diturunkan dengan syahrul unzila fihi al-Quran, yang itu Al-Quran. Maka apa saja yang kita lakukan di atas muka bumi ini, nak cari solusi semua dengan Al-Quran, dengan hadis. Maknanya alhamdulillah, satu poin hari ini, cita-cita kita menjadi generasi untuk khatmul Quran. Walaupun tak habis, hari ini kita dah puasa 18 Ramadan ya. Rasa-rasa kita baca Al-Quran berapa juta, berapa ribu, berapa ratus, berapa puluh, berapa satu hingga sembilan, berapa air mata kita telah gugur, berapa kilogram air mata kita telah mengalir, berapa gram air mata kita telah jatuh, telah mengalir ketika mana kita baca Al-Quran. Cuba kita buat satu peraduan, cek contoh macam Tuan Haji tiga orang, antara kita siapa yang paling banyak air mata yang apa, yang jatuh, yang mengalir ketika baca Al-Quran, menghayati Al-Quran. Al-Quran ini apabila kita baca saja, kita baca seperti macam kita pakai baju, pakai baju keluar tanggal, tak ada apa, seolah macam kita pakai baju untuk tutup aurat, tapi ada adab-adabnya baca doa pakai baju, doa melihat cermin, doa ke semua itu sunnah. Apabila kita pakai baju, kita semata-mata pakai baju untuk apa, untuk menutup aurat dan juga untuk melaksanakan perintah Allah dan apa lagi, dan untuk apa, ikutnya sunnah Rasulullah SAW dengan putih dengan seumpamanya. Maka begitulah Al-Quran, kalau kita baca, 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 tapi Al-Quran tersebut sebanyak sekali khatam, dua kali khatam, lima kali khatam dalam Ramadan, berkali-kali khatam, tapi khatam dari segi zahir, dia tidak ada penghayatan. Nak tahu kata benda itu berkesan pada keluarga kita, kita baca Al-Quran, anak kita terkesan. Kita baca Al-Quran, kita hafal Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita dalam Ramadan ini baca. Bukan tak pedulikan orang, tidak. Baca, baca, baca. Tapi alhamdulillah,
jiran kita, alhamdulillah anak kita, isteri kita terkesan dengan apa? Dengan cahaya Al-Quran tadi, terkesan dengan penghayatan kita bercakap tadi, mereka tengok kita saja mereka berubah. Macam mana formula ni tuan-tuan? Untuk jadikan dalam keluarga kita. Kita baca Al-Quran, mereka berubah. Kita baca ayat Al-Quran, jiran kita terkesan dengan cahaya Al-Quran yang kita baca Al-Quran tadi. Dia pun tak tahu, eh saya tengok, ustaz, ada something, inside your body. Oh, tu dia, inside your body. Dia boleh nampak pula. Semalam dia kata, dia orang mimpi tu nampak ini, nampak macam saya kata, ya Allah, saya kata, alhamdulillah. Dan keluarga saya tanya pula, bagaimana keadaan kubur ayah anda sekalian? Dia kata, ustaz, kubur ayah dia di kota Damansara, dia kata kuburnya sentiasa ada burung. Bukan kata kita pergi ambil makanan, pergi letak burung dia makan, tidak. Maksudnya burung merpati ni ada. Ha, antara tanda-tanda dalil kita tengok di Madinah. Di Madinah macam mana Madinah? Madinah ni burung banyak tak? Di makam Habib Noh, di mana? Di Singapura. Tengok burung. Banyak tak? Kenapa burung pergi ke makam tempat Habib Noh dan juga di Madinah, makam Rasulullah SAW? Dan juga di mana-mana tempat-tempat yang orang-orang soleh, sebab apa? Mereka ketika hidup di dunia, mereka ini mercy for all creatures. Tiap-tiap hari bagi makan burung, panggil ayam, sehingga kan ayam pun kenal tuan dia. Kucing pun kenal tuan dia. Binatang apa pun dia katakan makhluk Allah Ta'ala, apabila kita buat baik kepada mereka, buat baik ihsan kepada mereka, mereka kenal kita. Dan apa yang kita lakukan tersebut, binatang tadi sama dengan monyet. Bila bakar ni tiap-tiap pagi dia suka bagi makan kat monyet. Dia bagi makan sebab makanan yang tadi dia bagi makan ke monyet. Monyet tu kata, alhamdulillah syukur bila Abu Bakar, kerana kau kenang aku. Nanti kalau kau meninggal, aku datang ziarah kamu. Sampai tahap tu, apabila meninggalnya anak Adam, binatang-binatang ini mereka juga turut bersedih. Kenapa tidak ada lagi orang yang memberi makan kepada mereka? Bukan memberi, maksudnya asbab tadi. Bukan kita memberikan, Allah Ta'ala yang bagi rezeki. Bukan kita, namanya sebagai wasilah tadi. Maknanya kebaikan untuk umat, ajaban bagi amru muslimin, amru mukminin, kata Nabi SAW. Aku heran dengan orang mukmin. Orang mukmin ni bila dia diuji, maka dia sabar. Bila dia diberi, dia syukur. Alhamdulillah syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. La in syakartum, takkid, sekiranya anda bersyukur. Kalau anda bersyukur, la azidannakum, maka ditambahkan lagi. Begitu juga kalau kita diuji, maka kita sabar. Ajaban amrul mukminin. Jadi itulah konteks yang kita tengok binatang, mercy for all creatures, for all mankind. Seperti mana kata dalam hadis Nabi SAW, idza zabihtum fa ahsinu zibah wa idza qatamtum fa ahsinu qitlah, irhamu wa ta'addabu rifqan bil hayawan. Rifqan, lemah lembutlah dan lemah lembutlah dengan binatang. Rifqan bil hayawan, maknanya kalau binatang ni, kalau ada keldai naik 5 orang keldai boleh tak Ustaz? Ataupun keldai naik, kita kalau Johor tahu, Johor macam terlawak, dia suruh naik keldai, kalau apa punya bodoh, maaf cakap, ayah dengan anak naik keldai, dua orang naik atas keldai menyeksakan binatang. Kamu tak boleh menyeksakan binatang. Kena last kali dia suruh apa, dia bagi, kalau begitu macam mana ya Johor? Hampa tanggung keldai tu dulu. Tanggung pula keldai, sebab apa? Tak nak menyeksakan, itu jadi betul benda dia pula. Naik binatang tunggangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, yang kedua, apabila kita dah khatmul Quran, kita ada azam untuk khatmul Quran, bukan pada bulan Ramadan. Barang siapa man kana ya'buduna Ramadan fa inna Ramadana qad fata au yafut. Barang siapa yang beribadah semata-mata Ramadan, sesungguhnya Ramadan akan meninggalkan kita, akan berlalu pergi. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang beribadah semata-mata kerana Allah, mengabdikan diri kepada Allah Taala, maka sungguh Allah Taala ini hidup dan tidak mati. Allah Taala ni hayyun la yamut. Kita ni hayyun wa yamut. Betul tak? Kita ni agak-agak hayyun la yamut ke hayyun yamut? Ya hayyun dan yamut, mati dan hidup dan mati. Itu pun tak nak mati lagi.
Sebab apa? Rasa saya masih belum belum matang lagi hidup dalam dunia. Belum matang lagi. Saya masih lagi belum belum habis lagi nak hidup dalam dunia. Saya rasa masih lagi apa? Dunia ini masih lagi belum selesai lagi. Maknanya kita masih belum selesai lagi. Kita belum bersedia lagi untuk jumpa Allah Ta'ala. Maknanya jawapannya kita masih lagi belum bersedia untuk jumpa Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimah, yang kedua, cita-cita kita yang pada hati kita pada Allah Ta'ala ini apabila selepas malam kita khatmul Quran, kita berazam setiap hari. Guru saya Habib Ahmad Sir Al-Kaf, Habib Ahmad As-Sirri di Kampung Pandan, dia ni seorang ulama wali, seorang ulama mastur atau wali Allah yang mastur, orang tak tahu. Nak pergi rumah dia tuan-tuan, kena scan. Nak pergi rumah dia kena scan tuan-tuan. Saya nak pergi rumah dia, dia scan saya, dia tengok nama. Macam ni lah contohlah, kalau semalam ada orang sakit tanya saya, ustaz, anak saya kena ganggu, ustaz, anak saya kena ni. Saya kata, ish, saya nak buat macam mana? Anak saudara, anak puan ada di rumah kan? Tak apalah, bagilah nama pada saya tengok nama. Bukan pergi tengok nama lah, tuan-tuan pun boleh tengok nama. Ambil nama tengok je. Jangan kata saya tengok, tengok macam mana ni. Ambil nama dia. Sembahyang sunat hajat, 2 rakaat. Powerful ni, solat hajat. Alhamdulillah saya buat di Mekah. Ramai orang minta hajat, bertobur tulis, ustaz buat hajat ni, jenuh saya kena sembahyang solat hajat. Tiap-tiap hari solat hajat, bukan 12 rakaat, berrakaat. Nak kena buat surang, lepas tu kena buat surang, kemudian kena buat surang. Surang kata, ustaz boleh dah buat solat hajat depan multazam. Jenuh saya depan multazam. Kemudian ada kata solat hajat di belakang Mekah Ibrahim, ustaz saya minta solat hajat dalam Hijri Ismail, ustaz. Tapi oleh kerana hajat mereka, saya tunaikanlah. Ya? Maknanya, alhamdulillah, apabila ada masalah kepada anak Adam, apabila berlaku saja sama dengan mereka, apa saja penyakit, apa saja gangguan, kita solat hajat untuk mereka. Kita juga boleh buat solat hajat di sini. Ni, di surah At-Taqwa ni. Kita berlaku masalah, kerana doa mukmin bizihrul khair mustajab. Doa bagi orang mukmin kepada serakan mukmin yang lain, begitu juga muslimah kepada muslimah dia yang lain, dan doa yang mustajabah antaranya bizihril ghaib, doa yang kita doakan seseorang yang dia tidak ada di tempat kita. Contoh Tuan Haji, doa kepada Tuan Haji. Tuan Haji duduk mana? Duduk kat rumah kan? Dekat. Ataupun di belakang tu. Ya Allah, berikan kepada dia rezeki, berikan dia kemudahan, berikan kepada dia segala-galanya, kesembuhan apa semua. Amin. Malaikat kata amin, wajibat. Mudahnya. Dan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ada penduduk kita di sini, di Shahlam, di Kota Kemuning, dia ada masalah pekerjaan dia. Dia minta pada saya solat hajat. Saya pun solat hajat. Saya pun just tawakal kepada Allah, solat hajat. Tak tahu kata apa. Lepas tu putus hubungan, putus communication. Sampai balik saya sampai sini, dia hantar SMS. Dia kata, ustaz terima kasih, kes saya telah menang kes. Alhamdulillah, saya kata menang kes. Alhamdulillah. Saya pun tak tanya dia apa yang kes dia menang. Yang penting alhamdulillah hajatnya tertunai. Dia ucap terima kasih, dia kata, bukan saya yang beri, Allah Ta'ala yang berikan. Saya hanya sebagai wasilah, ya, keyakinan kita. Jadi, yang pertama, khatmul Quran. Habib Ahmad Sir Al-Kaf ni, dia bukan bulan Ramadan saja dia khatam Quran 2 kali. Setiap bulan Ramadan, dalam seminggu itu dia khatam Quran. Maknanya bulan 4 kali khatam Quran. Amalannya Quran, 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 Quran. Nak jumpa dia pun dengan Quran. Saya nak pergi jumpa dia ni, dia scan nama saya, dia tengok mamat ni, budak ni, ustaz ni, bolehlah jumpa aku sampai tahu tu. Maknanya dia orang apa, ahli firasah. Nak jumpa dia, bukan kata, bukan saya tuan-tuan. Maaf cakap lah, orang pimpinan-pimpinan, saya tak mahu sebut nama lah, bulan Ramadan, pimpinan belah sana pun jumpa, pimpinan belah sini pun jumpa, pimpinan belah situ pun jumpa. Tiga tu. Ada juga pimpinan hak belah tu. Empat tu. Hak yang tak ada hidayah, dia tak ada hidayah lah, tapi dia nak hidayah. Dia pasal apa? Dia nak main kuk-kuk lah, dia doa syekh ni makbul kan? Dia pun tahu makbul, sedangkan dia tak beriman lagi pun. Dia pun minta juga. Bukan minta ekor, dia minta kepala tuan. Dia minta nombor kepala, nombor ekor buat apa? Minta kepala. Dia minta yang baik lah. Dia minta, dia pergi. Jadi syekh ni cerita pada saya ni seolah macam PA dia, dengar kita. Saya pun, ya khair, alhamdulillah. Ya, maksudnya setiap orang tu ada penyimpan apa, amanah. Dia cerita, orang ni saya tak mahu sebut nama, orang hebat-hebat. Nak menang satu kawasan pun jumpa dia, nak menang kawasan pun pergi jumpa dia. Kalau saya sebut tu, tak kira macam tahu pula kan. Nak menang kawasan pun jumpa, syekh, minta ni doa syekh, dia kata.
tolong doa. Ada seorang wali di apa, seorang tok wali di Kedah, Pak Sumit nama dia. Ni Pak Sumit pula. Misal siapa bisa jumpa Pak Sumit? Ni orang Seksyen 7 Hayu Sabiq ni. Kalau bahasa Arab Hayu Sabiq, 7 district, Seksyen 7. Saya pun saya di Mesir, saya duduk di Hayu Sabiq, 7 district, Seksyen 7. Mai kat Malaysia duduk Seksyen 7 juga. Macam ada sinonim pula kan. Jadi tuan-tuan, saya nak tanya, Surah At-Taqwa pernah tak jumpa dengan Pak Sumit? Pak Sumit ni seorang usia 86 tahun. Bisa dengar nama Pak Sumit? Bisa? Pernah jumpa tak? Tak pernah? Yang senyum tu mungkin pernah jumpa lah. Tengok kalau dia senyum, tebal sikit, gigi dia nampak. Kalau 10 gigi, 10 kali jumpa. Tengok tuan-tuan. Mana Pak Sumit, Masya Allah. Begitu juga dia cerita pada saya, ramai pemimpin-pemimpin pergi jumpa. Dia ni orang kampung je, orang biasa je. Tapi Masya Allah, dia dengan Allah Ta'ala, nak bandingkan kita, jauh kita lah. Cakap sikit Al-Quran, cakap sikit Al-Quran, cakap sikit Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Quran tafsir dengan hadis dan juga kalam ulama. Dia suruh saya baca, suruh buka. Han tengok muka surat ni sama dengan muka surat tu. Tengok-tengok, Masya Allah, dia sebut satu. Macam Ustaz Syahrir Long lah. Syahrir Long dia pakar dalam bidang apa? Quran dengan ayat-ayat semua. Yang ni Quran, hadis, kalam ulama. Tak mengaji Mesir pun, mengaji pondok je. Tapi Masya Allah, ilmu ni Allah Ta'ala bagi kepada yufaqih fid din. Oh, bagaimana siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Ta'ala beri kepada dia. Baik. Itu cerita tentang masih lagi ada orang-orang ulama mastur, ulama wali-wali Allah yang waqulu ma'as-sadiqin, mereka ini ada di Malaysia ini. Cuma wali-wali di Malaysia ini mereka suka menyepikan diri, menyendirikan. Mereka tak nak cerita kepada orang. Kalau anda sekalian, tuan-tuan sekalian, muslim-muslimah tahu, Masya Allah, doa mereka ni bukan kita doa kita mustajab. Kita ni doa mustajab bulan Ramadan. Cumanya doa kita mustajab level 1. Mereka tu level 10 tu. Jadi yang kedua adalah, selepas mana kita khatmul Quran, sebentar lagi, 5 minit lagi. Yang kedua khatmul Quran, Afur Rahman. Cita-cita kita selepas mana kita nak khatam Al-Quran, sebab Al-Quran inilah kalamullah. Sebaik-baik dialog, sebaik-baik percakapan, sebaik-baik zikir adalah baca Al-Quran. Dan kita baca Al-Quran, kita duduk seorang-seorang, kita tadarus. Bukan kita seronok-seronok, tidak. Kita tadarus dan bila kita kalah lah Imam Syafi'i. Kita kan pengikutnya Imam Syafi'i kan. Apa adab Imam Syafi'i di Mekah ketika mana usianya 15 tahun? Apa adabnya Imam Syafi'i di Mekah ketika mana usianya 10 tahun? 7 tahun. Imam Syafi'i hafal Quran. Anak kita 7 tahun hafal Quran ya. Imam kita 7 tahun dah hafal Quran. Masya-Allah. Alhamdulillah kerja ada niat. Kemudian Imam Syafi'i 10 tahun hafal Muwatta. Imam Malik hafal Muwatta sebelum pergi mengaji. Sebelum dia jumpa Imam Malik di Madinah, dia dah hafal Muwatta. Kemudian Imam Syafi'i usia 15 tahun oleh Muslim Az-Zinji. Muslim Az-Zinji ini gurunya Imam Syafi'i, memberi fatwa di dalam Masjidil Haram 15 tahun. Anak kita 15 tahun boleh bagi fatwa tak? Kalah hebat pada mufti tu. Mufti sahabat kita, mufti yang paling muda adalah mufti. Tuan-tuan tahu kan mufti paling muda sekali kan? Tak perlu saya sebutlah. Maknanya 15 tahun boleh bagi fatwa. Tapi huwa he is humble man, orang yang tawaduk. Imam Syafi'i ni zadani ilman bijahli man tawadu Allah hakaza hakaza faqad rafa'a. Maksudnya siapa yang rendahkan diri, mesti Allah telah angkatkan dia. Nampak? Ya. Yeah. Lagi mana kita ada ilmu, lagi kita rendah diri. Lagi mana kita ada ilmu, lagi kita tak tahu. Lagi mana kita ada ilmu, lagi kita apa, dekat Allah Ta'ala. Lagi mana kita ada ilmu, lagi kita kerdil dan juga hina di hadapan Allah SWT. Itu yang diajar Rasulullah, itu yang diajari para ulama. Lagi kita ada ilmu, saya belajar baru 23 tahun di Mesir, baru saja 23 tahun tapi rasa macam tak ada ilmu, rasa nak mengaji lagi. Maksudnya saya pagi nak cakap pun rasa malu, nak cakap apa pun saya tak tahu. Semalam pun di tempatnya Datuk Seri tu, saya kata saya terharu dan tak tahu nak cakap apa. Rasa segan dan rasa macam bersalah, rasa macam sebab mereka mengharapkan satu benda yang kebaikan, benda yang baik pada yang kita ingin sampaikan. Kita kata, saya tak tahu nak cakap apa ni. Dan saya mohon pada Allah, ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku, ya Allah, apa yang aku nak sampaikan. Kerana takut dengan kalam saya yang cakap ini menjadi apa? Ma yalfizu qawlin illa ladaihi, betul tak? Raqibun atid.
apa yang keluar pada mulut kita hari ini di, bukan terlepas begitu saja tuan-tuan dan perempuan, akan dicatat sebagai, kalau sekiranya benda itu tercatat sebagai kebaikan, alhamdulillah, tapi kalau sebaliknya akan dijadikan hisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cakap ini, kita belum tentu, ya Allah, ya tahu amalan aku ni, apakah aku ni Ramadan, ya Allah, Ramadan kami, ya Allah, Ramadan kami apakah sama dengan Ramadan mereka, ya Allah, Ramadan kami, anak-anak kami, ya Allah, apakah sama dengan Ramadan anak-anak mereka, ya Allah, Ramadan kami, Ramadan ahli surah taqwa seksyen 7 ini apakah sama dengan Ramadannya para sahabat, Ramadannya para awliya ilah sulaih, Ramadannya para tabi'in, Ramadannya para atba' tabi'in, Ramadan kita ini sama tak dengan mereka? Allah, Allah, Allah. Kita kalau kita muhasabah tentang Ramadan kita, nak bandingkan dengan para sahabat, nak bandingkan dengan, nah, jauh sekali, nak banding dengan para tabi'in, atba' tabi'in, nak banding dengan orang yang telah kurun-kurun yang lampau, mereka yang dekat dengan Allah. Kita ni macam, bayangkan tuan-tuan, semua umat Islam dalam Malaysia ni ada 62% ke atau 64% daripada 27 juta orang ke, atau 30 juta orang penduduk Malaysia hari ini, semua orang puasa. Dikatakan, katakan 60 daripada 20 30 juta, 60% daripada 30 juta berapa tuan-tuan? 60% daripada 30 juta berapa? 18 juta. 18 juta seluruh penduduk Malaysia puasa. Siapakah yang di kalangan 18 juta Malaysia Timur, Malaysia Barat yang Allah Ta'ala pilih? Siapakah di kalangan mereka 18 juta ini yang Allah hati, yang Allah lihat hati dia, yang Allah, yang Allah terimakan amalan dia, ya Allah, yang mana kita mengharapkan, ya Allah, ya, ya Tuhan, urzukna laylatul qadar kama qala sallallahu alaihi wasallam fil hadis, daripada hadis daripada Ibnu Umar dan juga hadis daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga hadis yang diriwayatkan daripada Sunan Abi Daud, yang juga diriwayatkan daripada Sunan Muslim, mengatakan taharru lailatul qadri lailatul sab'a 23, taharru atau iltamisu lailatul qadri lailatul 27, dan juga pada riwayat lain mengatakan 21 23 25. Apakah kita ini adalah hamba Ramadan? Apakah kita ini hamba Lailatul Qadar? Apakah kita ini hamba kepada ibadah yang lain-lain? Tidak. Kita adalah hendaklah slave dan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata beri kita, ya Allah, Ramadan anak kami, ya Allah, Ramadan keluarga kami, ya Allah, Ramadan aku ini, ya Allah, apakah sama Ramadan aku dengan mereka, ya Allah? Mereka apabila Ramadan nak meninggalkan mereka, mereka menangis. Ramadan ketika mereka nak datang Ramadan, mereka buat persediaan. Dan kita ini Ramadan, bila mana Ramadan meninggalkan kita, kita senyum, tuan-tuan. Kita seronok dan kita rasa apa, gembira, alhamdulillah, syahrul nas, hari kemenangan kita. Tapi mereka apabila Ramadan, kata Nabi SAW, musibah ala hazil ummah, musibah ala hazil ummah, musibah ke atas umat ini, umat ini, kata Rasulullah, umatku. Apabila, kenapa ya Rasulullah, lima musibah tu alaina ya Rasulullah, kenapa musibah itu ditimpa ke atas kami ya Rasulullah, sedangkan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang indah, bulan keampunan, bulan Quran, bulan infak, dan bulan yang digandakan amalan-amalannya. Rasulullah kata, kamu tahu tak wahai sahabatku, apa keistimewaan Ramadan nak dibandingkan dengan bulan yang selain Ramadan? Bulan lain pada selain Ramadan tidak ada keistimewaan-keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah, sehingga kan antaranya siksa kubur dan juga pelepasan daripada apa, api neraka yang Allah telah berjanjikan. Maka di bulan lain tidak ada. Musibah tak ada tuan-tuan? Musibah tak kita? Yang kita, yang mana para sahabat, para radhiyallahu anhum ajma'in, para solehin, para awliya, mereka apabila berlalunya Ramadan, mereka menangis, dan sebelum mereka Ramadan meninggalkan, mereka sentiasa menangis dan buat betul-betul menangis dan menangis. Allahu akbar. Mana itulah tetamu Ramadan. Tuan-tuan, bila kita sampai penghujung 29 Ramadan, kita akan menerima anugerah daripada Allah Subhanahu Wataala. Anugerah, salah satunya anugerah, siapakah pemegang PhD Ramadan? Siapakah pemegang MA Ramadan? Siapakah pemegang BA Ramadan? Siapakah pemegang diploma Ramadan, CJ Ramadan dan zero Ramadan? Siapakah di kalangan kita yang akan menjadi pemegang anugerah graduan Ramadan daripada madrasah Ramadan, pondok Ramadan, sekolah Ramadan, universiti Ramadan, institusi Ramadan, kolej Ramadan, tadika Ramadan? Siapa di kalangan kita?
Tuan-tuan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Saya berkatakan pada diri saya sendiri, siapakah kita, kita kena muhasabah. Yang kedua, afur rahman, iaitu keampunan. Selepas khatmul Quran, nun di belakang. Khatmul Quran, nun di belakang. Afur rahman, nun di belakang. Dan terakhir, dukhul janan. Al-jinan, al-jinan dengan janan. Janan, janan syurga, jinan hati. Janan, nun di belakang. Maknanya thalathan nun wal qalam wa ma yasturun. Maknanya kita mohon khatmul Quran supaya kita menjadi ahli Quran. Yang kedua, kita minta afur rahman. Dah kita menjadi ahli Quran, satu cita-cita kita minta supaya Allah Taala ampunkan kita. Ampunkan bukan kita saja, ampun anak-anak kita. Antara tanda semalam yang meninggal dunia semalam ayahnya, dia kata, "Ustaz, macam mana ayah, tanda-tanda kami, ayah kami ini diterima amalannya dan dalam kubur, dan apakah dia bahagia?" Dia tanya saya pula, "Macam mana saya ni malaikat muka dan nangkir?" Kata, "Ustaz, ayah kami ni kat dalam kubur, macam mana keadaan ayah kami?" Allahu Akbar, saya kata, "Saya ni manusia, saya bukan malaikat. Saya ni bukan muka dan nangkir yang bertanya soal jawab itu dan ini. Saya bukan apa malaikat apa? Walizah kalau sekarang malaikat Zabanah ke Zabaniah ke malaikat Malik ke?" Ridwan, alhamdulillah. Saya kata, "Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim min al-qawl al-amal." Dan mereka, saya berkata, berdasarkan hadis Nabi SAW dengan kitab Ahwal Mauta dan juga dengan kitab Tafsir Al-Qurtubi dan juga Imam Al-Qurtubi dan karangan beliau dan juga Imam Suyuti dengan menceritakan tentang Ahwal Barzah, mengatakan tanda-tanda kalau ayah kita ni sentiasa dia senyum dalam kubur dan juga kuburnya sentiasa menjadi raudatul min riyadil jannah, teman-teman syurga. Tengok anak, tengok anak beranak dia di luar rumah, dia pakai tudung tak? Saya kata, sebab saya parti tadi sebab dalam rumah tu mungkin kerana style tudung itulah, letak atas kepala itu kan. Saya pun tak kata apa pada mereka dan saya bagi nasihat saja. Tak boleh marah mereka sebab pertama kali kenal atau hanya baru dua kali kenal. Saya kata, nak tahu bahagia ayah ini, dia meninggalkan satu aset, dia meninggalkan satu satu generasi yang berakhlak mulia, yang ikut Allah Ta'ala, yang ikut Rasulullah SAW, yang mana bila dia tinggal saja, automatik anak dia apa? Ikut Allah dan Rasul. Antaranya mudah yang tak biasa kepada kau, kalau keluar rumah bagi anak gadis, saya katakan pakai tudung, ikut sunnah Rasulullah, tutup aurat. Kalau sekali selama mana dia tidak tutup aurat, ayah dia akan tersesat sebabkan nampak tak? Dia tak tegur. Begitu juga bila kita mana ke nak masuk ni, seorang suami ni, suami ni nak masuk syurga, ditarik bau dia, ditarik dia kata, "Eh abang, eh ayah, eh pak saudara aku, dan sekian sebab apa? Kenapa kau tak tegur aku ketika mana aku di dunia?" Nah, itu adalah crime, jenayah. Kita ni jangan, nak masuk syurga bagi muslimat sangat mudah. Nak masuk syurga bagi muslimat sangat mudah. Mudah saja. Taat kepada Allah, taat kepada suami, dan anak perempuannya kalau tak berkahwin lagi, taat kepada ayah, taat kepada ayah dan ibunya. Bila meninggal, ditakdirkan meninggal dunia, dia begitu bertaat kepada Allah dengan ayah dan ibu dan begitu suami tadi, isteri, maka masuklah syurga. Pilihlah mana masuk syurga. Tetapi kalau suami lelaki nak masuk syurga sangat sukar tanggungjawab. Tuan-tuan yang dan puan-puan, muslimin dan muslimah, saya pun rasa astaghfirullahalazim dalam kalam saya ini, kita istighfar daripada apa yang kita sebut, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai ahli istiqamah. Allah marzuqna ahli istiqamah, Allah marzuqna ahli falah wal najah wal salah. Dan khatmul Quran yang terakhir, afur rahman, khatmul Quran beritahu pada anak kita, kalau saya nak berlepas berdiri dan menyebut penyelamat dari saya ataupun kita penyelamat di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, maka minta Allah jadikan keluarga kita keluarga Al-Quran. Hati kita hati Al-Quran, mata kita mata Al-Quran, tangan kita tangan Al-Quran, semuanya Al-Quran dalam bentuk perjalanan akhlak kita. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala afur rahman, keampunan Allah SWT yang rahman, yang maha penyayang. Dan yang terakhir, dukhulul janan, minta masuk syurga. Itu, ya Allah, especially kita di bulan Ramadan, Allah marzuqna al-jannata, Allah ma'inna nas'alaka ridha kawan jannah, ridha. Pertama sekali, bukan ya Allah, Allah marzuqna al-jannah. Tak. Allahumma inna nas'alaka ridwanullah, yani afwanullah, yani keampunan Allah dan juga ridha Allah, maka akhirnya dapat apa? Syurga. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, afshu salam, it'am at'am, wasil arham, wa salla bil layl, salatu bil layl wan nasu niyam, tadkhul jannata bis salam. Sadaqah Rasulullah SAW.
hari ini dalam bulan Ramadan telah terpampang praktikal kita dalam madrasah Ramadan. Pertama, kita bagi salam sama-sama kita. Budayakan salam. Yang kedua, budaya apa? Memberi makan dalam Ramadan dan selain pada bulan Ramadan. Yang ketiga, kita apa? Menghubungkan silaturahmi. Nampak? Yang keempat, kita sembahyang malam. Hidupkan sembahyang malam. Masya Allah, di sembahyang terawih dan juga khaymul lain. Kalau di masjid, saya rasa di surah Taqwa pada 10 malam terakhir, sembahyang malam kan? Sembahyang tahajud. Daripada pukul waktu paling bagus sekali dalam pukul 2 sampai pukul 3 itu, ketika itu waktu yang paling the best turunnya rahmat. Dan kalau tak mampu pun, daripada sejam kalau di Mesir kita buka puasa pukul 3 pagi, buka puasa lah, sahur pukul 2 pagi sampai pukul 3, pukul 3 subuh. So pukul 1 sampai pukul 2 tu solatul qiyam, selepas solat tarawih pada awal malam, solat qiyam pun 20 rakaat. Baik, di Taqwa pernah buat? Pernah, alhamdulillah. Ya. Dan dah lebih 5 minit, saya pun tak tahu ini sebagai kafarah pada saya nanti. Yang akhir sekali, dukhul janan. Maksudnya syurga. Jadi mudah-mudahan jazakallahu wa iyyakum mimman hadhil jannah al-jannah allati kunta biha tawdi'una hadhihi da'wati lakum. Maksudnya sebagai apa? Dakwah, jemputan, sarana dan saran kepada kita semua. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala terimakan amalan kita pada pagi ini, pada pagi hari Ramadan, pada malam 18 Ramadan ini. Dan insyaAllah bila berlalunya Ramadan pada hujung nanti, Allah Ta'ala tidak akan pandang dua golongan. Pertama, orang yang syirik kepada Allah Ta'ala, khususnya bulan Ramadan habis ni. Yang kedua, orang yang musyrikin. Musyahid ni orang yang apa? Yang memutuskan silaturahmi. Saya selalu ke mana-mana saya cakap silaturahmi. Sebab apa? Buatlah Ramadan, sembahyanglah selama 30 hari. Imam, 30 hari kali 20 jadi berapa? 30 Ramadan kali 20 rakaat jadi berapa ratus rakaat? 600 rakaat. Campur 3 witir kali 30, 90 rakaat jadi 690 rakaat. Tiap-tiap 690 rakaat kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bayang tuan-tuan. Tuan-tuan cuba minta kepada Allah Ta'ala. Ramai-ramai ni, ihdinas siratal mustaqim. 690 kali agak-agak. Macam mana tuan-tuan? Dapat tak? Alat tu dapat mustajab doa. Terus kalau kita nak istirahat Allah Ta'ala bagikan terus hidayah masuk terus. Dengan izin Allah, 690 kali kita minta ihdinas siratal mustaqim kepada anak kita, kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada isteri kita, kepada suami kita, kepada pelajar kita, kepada masyarakat kita, kepada pemimpin kita, dan kepada siapa semua yang kita suka dan kita tak suka. Yang penting pula bulan Ramadan ni kita bermaaf-maafan dan kita ampunkan mereka, dan kita ampun ada cara dia juga. Jangan ampun biar saja. Ampun, bimbing mereka. Unsur akhaka zaliman wa mazluman. Tolong, kata Rasulullah SAW, bagi kita seorang bersaudara, bantulah saudara kamu yang buat zalim dan yang kena zalim. Jadi insyaAllah mudah-mudahan sebagai wazakir inna zikra tanfa'ul mu'mini, dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi faedah dan kebaikan untuk orang mu'min, bukan orang muslim. Orang muslim ni kena cakap tepi kain, jaga tepi kain. So orang mu'min ni dia ada hati. Bila dia kata terima kasih kerana tegur saya, ataupun dia tak upset, dia tak marah, terima kasih abang, terima kasih isteri, dan terima kasih segala-galanya di atas nasihat yang diberikan. Dan bermuamalah, kalau nak muamalah yang paling cantik ni tuan-tuan, bayangkan bahawasanya kita sebenarnya cakap dengan isteri kita, dengan anak kita, kita cuba imagine, oh Rasulullah macam mana ketika berbicara dengan suaminya, dengan isterinya, dengan anak-anaknya, dengan sahabatnya. Bila kita tengok, letakkan Rasulullah, imagine macam tu. Kita imagine baca buku atau imagine, oh Rasulullah begini akhlaknya, baru kita praktikal. Nampak tak? Nak tahu solution mudah. Anak kita nak tegur, oh Rasulullah buat begini. Memang kita marah anak kita, kita nak timbai anak kita, tapi oh Rasulullah kata begini, panduannya kita buat. Rasulullah kita nak berjalan, oh panduannya kita pakai kasut macam ni. Rasulullah berpakaian, panduannya begini, kita buat. Pada hari Jumaat, kalau orang yang pakai serban, Masya Allah, macam ustaz kita di belakang tu, dua orang pakai serban, Masya Allah dapat pahala lebih daripada saya. Sebab pakai serban. Nah, dia pun pakai serban tiap-tiap hari. Raja pakai kot. Raja tak pakailah. Ahlan salam. Oh, Syekh dah datang dah. Tuan, Syekh. Kita bagi laguan pada boleh. Tak, tafadhal.